orang Sabah ni terlalu baik. Jadi kan the problem here adalah orang Sabah, bila kita sebut, kita ni orang Sabah ni, kita sebut MA63, dia lebih takut kawan daripada Semenanjung ni kecil hati cakap pasal MA63. Ni saya macam, come on lah, you're not talking about segregating, memecah belahkan orang, you're talking about your rights lah. So problemnya dia adalah kalau kita orang Sabah sendiri tidak mau tahu, sendiri tidak mau cakap, sendiri tidak mau tuntut, sendiri pun tidak tahu apa mau dituntut. So jangan salahkan siapa-siapa pun kalau kita tidak dapat apa-apa kan. Cara untuk buat buku ni, ni MA63 the constitution ni, memang susah untuk buat ya. Ni terima kasih Iwan hantar buku ni. Lepas tu bila kita baca buku ni, apa kita tahu yang konsep decolonization tu yang guna 1541 tu benda yang normal dekat seluruh dunia. Negara-negara lain pun guna. Dia benda tu benda normal actually. Dia bukan benda yang wow. Sebab kita jadi wow ni sebab kita tak pernah diajar benda-benda ni. Tapi benda tu benda normal. Jadi kita jangan rasa, oh ni benda ni yang sangat susah. Nak orang dekat Afrika, dekat Caribbean pun belajar guna-guna, dah tahu guna benda-benda macam ni. UN Resolution 1541 tu 1963 lagi. Bila kita bercakap soal Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia, kita tidak boleh lari daripada bercakap bagaimana bermulanya persekutuan ini. Rupanya jawaban kepada permasalahan kita selama ini adalah di sini. MA63. Ya. MA63. Aku ada satu soalan. Kenapa juga Jepun tu ditukar, dia tukarnya kepala surat saja, tidak ditukarnya dari kursi kuyak sejak geran kamu bilang penjajah. Itulah. Ini cerita mungkin lah kan, cerita mungkin. Mungkin orang dalam fasa untuk membuatlah, mendesain geran tanah baru lah, begitu. Pasal yang kita tahu lah kan, sistem pendaftaran tanah ini sudah bermula 1912. Sebab selama ini belum ada lagi buku yang begini. Yang itu adalah di bahagian part 2, part 2 of buku beliau, buku Irwan. Kita tidak nampak mana-mana buku yang highlight apakah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MA63 kepada Perlembagaan Persekutuan Melaya yang dijadikan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. If all of us can group together macam DNA 63 and what I'm doing about that, then kita boleh maju sama-sama. Yes. Negeri sama. Salah lagi, negara. Negeri sama. Negara.